Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, beberapa video ya udah lama sekali saya nggak buat tutorial teman ya. Nah jadi di video ini saya akan buat tutorial, yaitu masalah apa ya, mengatasi kebocoran pada selang transfer, khususnya biasanya itu ini yang unitnya chamber tumpuk sistemnya ya teman ya. Nah karena juga udah banyak yang chat melalui WA saya itu tanya, bang kalau apa selang transfer itu rusak gimana, bocornya jadi selang transfer itu bagaimana caranya mengatasinya, apakah harus ganti atau tidak. Nah oke teman-teman, tentunya jangan kemana-mana biar teman-teman paham ya, khususnya buat yang udah chat melalui WA itu nanti teman-teman tonton ya, jadi biar teman-teman paham. Jadi di sini nanti akan saya buatkan caranya, bukan langsung diganti teman ya. Nah karena kerusakan itu juga tidak harus langsung diganti, tapi bisa diakali lah. Kalau orang Indonesia ini kan selalu mengakal-ngakali teman ya. Jadi ya intinya tidak merusak unit. Oke, tentunya tetap di jalur CPU. Oke teman-teman, kita langsung aja, tidak usah berlama-lama. Oke, kita praktekkan. Teman-teman, di sini sudah ada unit. Ini unit dari rokan hulu teman-teman ya. Ini unit dari rokan hulu. Ini saya proses servis teman-teman ya. Servis. Nah oke, ini dia selang transfer. Biasanya kerusakan itu yang terjadi teman-teman, itu pada saat apa ya? Yang sering terjadi itu pada saat kita membuka. Nah, saat kita membuka laras, khususnya yang pemula itu terkadang tidak tahu. Selang transfer ini itu ada di sini teman-teman, di chamber sini, di chamber bagian atas, chamber lever, kemudian masuk ke chamber tabung ya teman ya. Nah, jadi dia masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini itu dia masuk sedikit ke laras. Ini teman-teman ya. Nah, ini dia modelnya. Kalau chamber tumpuk rata-rata seperti ini. Jadi selang transfer itu masuk ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Seandainya waktu kita membuka laras tidak kita buka total. Nah, ini seperti ini ya. Ini masuk ke dalam, dia nyangkut ke laras tadi. Nah, ini posisi terpasang, anggap saja terpasang seperti ini. Kita mau membuka laras, kita hanya membuka baut dua ini, baut pengunci laras, kemudian laras kita tarik. Alhasil apa? Selang transfernya akan rusak sedikit saja. Nah, ini contohnya. Ini udah cuil. Nah, jadi buat yang sudah terjadi, nanti akan saya kasih solusinya seperti apa. Ini tidak perlu diganti, bisa diganti juga nggak masalah gitu. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Untuk selang transfer ini, dia kan cuil ini ya, cuil sedikit lah ini kan. Kalau kita pasang saja terus, pastinya dia akan bocor. Bocornya nanti akan di bagian sini teman, di sela-sela ini. Karena angin bocor, angin yang lewat dari selang transfer dia tidak langsung masuk ke lubang angin pada laras, tapi karena ada celah dari selang transfer ini, maka dia bocor. Kalau unit kita larasnya di beri o-ring di dekat lubang transfer ini, bisa jadi tidak ada kebocoran. Namun yang sering terjadi, seringnya bocor. Dan yang sering terjadi juga larasnya tanpa o-ring luar ini ya teman-teman ya, di sini ya, di samping lubang transfer ini yang ada di laras yang masuk ke chamber. Nah, jadi caranya teman-teman sangat mudah. Yang pertama kita harus sediakan o-ring teman-teman ya, o-ring. Nah, ini dia o-ring. OD-nya sama dengan selang transfer besarnya. Sama. Oke. Kemudian kalau langsung kita pasang, pastinya masih terlalu kelewat teman-teman ya. Terlalu kelewat, nanti kalau kita pasang langsung, begitu kita masang chamber, pasti dia harus menekan kuat. Nah, maka pengaruhnya nanti o-ring ini akan menyempit di dalam. Nah, jadi caranya awal, cara awal itu ini harus kita kurangi, kita potong. Ini harus kita harus tahu ukurannya ini berapa ya. Ini ukurannya berapa? Tarol ini 2 mili teman-teman, kurang lebih 2 mili. Kurang lebih 2 mili.
maka di sini juga harus kita potong kurang lebih 2 mili atau 1 mili setengah, tidak masalah. Setelah kita potong 1 mili setengah sudah pas dia, maka ini baru kita masukkan ke dalam. Dalam sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah masuk ke dalam. Kemudian selang transfer yang sudah kita potong bisa kita masukkan. Namun sebelum kita masukkan, lebih bagusnya kita kasih seal tip. Kita kasih seal tip, tidak perlu banyak. Ya mungkin sekitar berapa ya? 3 lilitan lah. 3 lilitan. Nah, seperti ini. Biar dia lebih fresh juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan O-ringnya sudah ada. Sudah dimasukkan. Nah, harus sama teman-teman ya diameter O-ringnya, baru kita masukkan gini. Nah, seperti ini, teman-teman. Usahakan lilitan seal tip itu jangan terlalu banyak karena nanti susah masuknya. Itu sedikit saja. Kemudian apa cuma untuk di chamber atas saja, Bang? Atau hanya untuk yang jumpa sama laras saja? Tidak, di bagian sini juga bisa. Oke, ini akan saya ambil O-ringnya, ataupun teman-teman langsung dua-duanya dikasih O-ring nggak masalah. Nah, kalau kita mau pasang dua O-ring, di sini mau kita kasih O-ring dan di sini juga mau kita kasih O-ring, berarti selang transfer harus kita potong juga lagi, kita kurangi. Usahakan press, teman-teman ya, motongnya usahakan press. Jadi teman-teman harus nyoba, masukkan dulu O-ringnya, dipotong dulu sedikit, masukkan, kemudian coba dites dipasang, dites dipasang seperti ini. Biasanya saat dipasang ini masih renggang sedikit, sedikit saja. Kalau renggangnya terlalu banyak, itu wajib dipotong lagi selang transfernya, karena nanti O-ringnya akan terlalu tertekan dan lubangnya akan mengecil dan menghambat angin. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi usahakan waktu masang dites dia ada sekitar 1 mili lah. Ya dikira-kira aja, teman-teman. Yang penting saat, jangan terlalu langsung press gini, teman-teman ya. Kalau saat masang langsung press gini, berarti dia masih bocor. Istilahnya dia tidak ada tekanan sedikit. Harus ada tekanan sedikit. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Tapi ada satu hal lagi, teman-teman. Kalau dia sedikit saja, biasanya dengan memberikan seal tip ini, biasanya dia bisa mampet. Tapi jarang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya maksud. Jadi kalau mau mengganti silahkan, atau mau mengakali silahkan. Jadi seperti itu. Selama ini saya lakukan seperti itu karena saya tidak menganjurkan apa ya. Yang servis-servis sama saya itu, saya tidak menganjurkan langsung ganti. Selagi masih bisa dipakai. Intinya apapun yang saya lakukan, insya Allah tidak merusak unit. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya buat teman-teman, khususnya yang pemula. Nah, alangkah baiknya buat teman-teman yang udah menonton video ini, kesalahan tadi dihindari. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya unit chamber tumpuk, kalau mau membuka laras, langsung dibuka, jangan buka laras dulu, langsung dibuka chamber tumpuknya ya. Biasanya itu dia lengket, kadang lengket di sini di chamber atas, kadang lengket di chamber tabung sini. Nah, kalau dia lengket di sini, ya udah kita lepas, kita buka chamber tumpuknya, kita buka selang anginnya, baru kita buka pengunci laras, baru kita tarik sehingga aman. Nah, oke, seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, oke, buat teman-teman yang baru gabung ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jadi jangan lupa tekan tombol notifikasi biar teman-teman itu mendapat pemberitahuan pada saat saya upload video terbaru. Jadi seperti itulah caranya buat teman-teman ya yang pemula, khususnya
Ya, saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi saya tahu caranya bagaimana cara mengatasinya. Jadi saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Saya dulu juga pemula. Dan sekarang pun ya saya butuh belajar juga. Enggak merasa lebih pinter lah. Intinya saya belajar buat teman-teman semua lah. Jadi nanti apa yang saya ketahui, saya kasih buat teman-teman semua. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf seandainya ada kesalahan. Dan mohon maaf karena udah lama enggak memberikan tutorial tip dan trik, teman-teman ya. Ya karena sibuk, teman-teman. Banyak job, servisnya banyak. Ini sekitar berapa ya? Udah 6 unit. 6 unit yang standby belum diservis karena banyak ini ya, spare part yang enggak ada. Jadi saya juga nunggu spare partnya. Ya alhamdulillah pemiliknya juga sabar nunggu. Nah, jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman ya yang udah lama gabung, terima kasih udah mengikuti video saya terus. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, diberikan kemudahan, pastinya diberikan limpahan rezeki. Amin, Allahumma amin. Nah, oke teman-teman ya. Jadi sampai di sini aja dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau. Satu laras.